Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin salah satu cemilan dari kulit pangsit dan tahu ya teman-teman. Rasanya enak dan gurih. Penasaran cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan-bahan yang disiapkan, kulit pangsit, tahu putih, garam halus, lada bubuk, daun bawang, kaldu jamur, saus tiram, 1 butir telur ayam. Setelah semua bahan siap, sekarang kita hancurkan dulu tahunya pelan-pelan secara merata sambil diaduk-aduk. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk. Di sini saya pakai kaldu bubuk halawah. Teman-teman bisa pakai Royco atau Masako ya. Kemudian masukkan saus tiram. Ini juga bisa diganti dengan kecap asin. Kemudian lada bubuk, bisa juga di skip kalau misalkan tidak mau pakai lada bubuk. Selanjutnya kita masukkan telur sembari diaduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai dia rata dan menyeluruh ya. Kemudian kita masukkan lagi daun bawang. Kita aduk-aduk lagi, aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur ya. Selanjutnya kita taruh olahan tahu yang sudah kita buat di atas kulit pangsit, kemudian kita gulung. Kita lipat gulungan tadi ke atas, kita temukan supaya dia menyatu. Ujungnya kita kasih air ya. Nah, kemudian seperti ini jadinya mie. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita lakukan hal yang sama sampai semua kulit pangsit selesai kita bentuk ya. Nah, ini sudah jadi semuanya. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak panas. Kalau bisa sampai minyaknya panas ya. Kita masukkan satu persatu. Sembari kita bolak-balik agar tidak gosong ya. Nah, ini sudah mulai kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Kita mulai angkat ya satu persatu. Dan jangan lupa ditiriskan dahulu sebelum disajikan ya. Alhamdulillah, ini kulit pangsit isi tahu sudah jadi ya teman-teman. Lihat, warnanya menarik, kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Sudah pasti rasanya gurih, renyah dan enak. Jadi bisa dijadikan ide jualan juga loh teman-teman. Buat teman-teman yang dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.